Assalamualaikum. Apa khabar YouTube semua? Cuma hari ini saya nak tunjukkan macam mana servis Zippo. Kadang-kadang bila kita bakar, nampak? Dia tak menyala. Sebab apa? Sumbu kat dalam ni dah terlalu lama. Dia dah selalu terbakar. Jadi dia dah mati. Tak cukup. Orang kata nak nyala api lah. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya servis Zippo ni. Apa yang kita perlukan? Gunting. Ini sebenarnya untuk korek kapas dekat dalam Zippo tu. Lepas tu ada pelayar sikit lah, benda semua. Yang penting kita kena ada kapas dengan minyak Zippo. Kalau korang first time nak tukar sumbu ni, tak payah beli sumbu baru. Cuma korang boleh potong je. So maksimum korang boleh tukar sumbu dalam Zippo ni 2-3 kali potongan dia. Selepas tu korang boleh tukar sumbu baru lah. Beli dekat kedai 7-Eleven pun ada. First kali korang kena ada Zippo lah. So keadaan dalam Zippo macam ni. Bila korang buka, tarik dia. Pergi buka dia. Siapa yang bergesin tu? Alright. So selalunya bila korang dah buka benda ni, di dalamnya ada batu. Batu ni kalau dah terlalu nipis, boleh tukar. Ada juga kat 7-Eleven batu ni. So apa yang paling penting, korang kena buka kapas ni. Jadi dalam ni ada kapas, dalam ni ada sumbu jugalah. Dia punya tali ni, boleh nama tak tahulah. So buka lah kapas satu-satu. So korang tengok macam mana pusingan tu. Panjang ni tali dia. Tu lah saya cakap boleh tukar 2-3 kali. So inilah kapas-kapas yang ada dekat dalam Zippo ni. Jadi inilah sumbu dia. Nampak, tarik dia keluar. So ini nampak dah hitam kan. Apa yang korang perlu buat, gunting je. Settle. Senang. Senang kan? Belum lagi. Belum settle lagi. So kapas, kapas apa-apa je. Dekat farmasi pun ada jual. So kapas ni jangan besar-besar sangat. Korang buatlah dalam 5 untuk macam ni. Dalam 3 jari macam tu panjang dia. Tapi jangan tebal-tebal sangat. Tebal-tebal nanti kan minyak tak sampai dekat tali. Bila korang tuang minyak Zippo, dia tak sampai dekat tali. Okay, ni 2 3 4 5. Alright. Yang ni apa? Buang. Sebenarnya dah ada 5 jenis. 5. Tapi mungkin nanti kan akan ada tambahan sikit lah kapas tu. Mana yang buang tadi tu? Ambil balik. Orang tu kata dah buang, jilat balik. Apa yang korang kena buat, masukkan balik sumbu tadi, sumbu yang telah dipotong. Ingat pesan saya, satu je. Kalau ini adalah kali pertama, jangan beli sumbu baru. Boleh pakai dalam 2-3 kali. Bergantung pada panjangnya sumbu tu dekat lighter korang lah. Jadi ada orang suka rendah nak api tu kecil. Ada orang suka sumbu dia tinggi untuk api dia besar. So ikut cita rasa masing-masing. So masukkan dekat dalam ni. Pusing. Bismillah tak masuk. Nampak sumbu dia. Saya suka api besar. Jadi api saya mesti nak, orang kata, tinggi sikit lah. Kemaskan tali dia tinggi, jangan tinggi sangat. Tinggi sangat terbakar lubang hidung. Okay. Apa yang perlu buat, nampak kan, lock dia. Lock dia kat tepi sini. Baru. So pas itu, masukkan kapas. Yolokkan aja. Itu masukkan dekat tepi dia. Orang Sabah panggil siring. Orang Johor panggil siring juga. Untuk dia selit dekat tepi sini. Dia masuk situ, tambah kapas lagi. Jangan sampai ujung. Sikit je, separuh pun okey. 3 suku pun alright. Sebab ni dah potong kan talinya.
jangan bazir-bazir beli benda yang boleh guna lagi. Kan? Macam saya cakap lah, boleh 2-3 kali potong tali tu. Kita boleh guna lagi lah tali tu. Saya beli Zippo ni setahun. Tapi saya memang ada beberapa lagi Zippo. Saya memang suka collect Zippo. Sebab kecil-kecil dulu, ayah saya memang suka suruh anak-anak dia bersihkan Zippo dia. Guna apa, autosol kan. Daripada kecil lagi lah benda-benda ni dah didedahkan penggunaan Zippo ni. Dia dah ada kapas semua. Dia tengok sumbu, check balik sumbu right. Kalau tak alright, ratakan dia guna pelaya. Okay, dah settle ni, dah masukkan kapas apa semua. Okay, masuk yang ni pula. Simple je, terus letak je. Alright, lepas tu jangan lupa letak batu. Kan kalau tak letak batu, boleh rosak kita punya. Pakai tangan lah, saya suggest. Sebab kalau yang baru, dia susah sikit nak buka skru ni. Kena pakai, pertama kali kena pakai screwdriver. Lepas tu kemudian-kemudian dah boleh pakai tangan je. Kalau ketat sangat pun tak bagus juga untuk Zippo tu punya ketahanan. Settle dah. Part ni. Last kali. Ni nama dia minyak Zippo. Di sini lah, kat sini. Jadi bila kita tuang, tips dia simple je. Bila dia mengalir dekat bawah ni 2-3 titik, maksudnya dia dah penuh. Tapi jangan force dia sampai dia melimpah dekat atas ni. Press sikit-sikit. Ha, dia dah 2? Okey, cantik. So maksudnya tu dah penuh lah bila dia jatuh 2-3 titik tadi. Jadi bila dia dah jatuh, masukkan dia dalam sini. Yeah, itu dia api dia. Besar kan? Siap. Dah boleh pakai. Dah boleh isi rokok. Senang kan? Jadi tak payah nak hantar Zippo pergi servis kat kedai. Assalamualaikum. Bye-bye.